Upacara Tawur Agung Kesanga merupakan rangkaian upacara yang digelar menjelang Hari Raya Nyepi. Sebelumnya, umat Hindu melakukan upacara melasti. Hari Raya Nyepi sendiri didasarkan pada kalender tahun Saka yang dimulai pada tahun 78 Masehi. Sistem penanggalan ini kemudian berkembang dan digunakan di Indonesia, terutama bagi masyarakat Hindu. Upacara Tawur Agung Kesanga adalah upacara buta ayatnya yang dilakukan untuk kesejahteraan alam. Upacara ini juga berarti melepaskan sifat-sifat serakah yang melekat pada diri manusia. Pengertian ini dilontarkan mengingat kata tawur yang berarti mengembalikan atau membayar. Upacara Tawur Agung Kesanga dilakukan untuk kesejahteraan alam. Perbuatan mengambil akan mendap dalam jiwa atau dalam karma wasana. Perbuatan mengambil perlu diimbangi dengan perbuatan memberi, yaitu berupa persembahan dengan tulus dan ikhlas. Mengambil dan memberi perlu selalu dilakukan agar karma wasana dalam jiwa menjadi seimbang.